Selamat datang di sebuah channel gaming yang tercipta dari perubahan drastis kehidupan seorang guru honorer seni budaya. Dari yang biasanya aktif berurusan dengan tata panggung, tumpahan cat, dan gemerlap cahaya pentas seni perpisahan siswa, kini hanya terkurung diam di rumah sebagai bentuk bela negara untuk negeri Indonesia yang sedang terkena wabah. Untuk kalian yang baru pertama kali masuk ke kelas ini, kami ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng biar kalian langsung tahu kalau ada video seru terbaru. Halo semuanya, ketemu maneh ambe Aquita Valentina di Kuruku Gamer. Belajar ngegame belajar. Hari ini kita akan mencoba sebuah game yang diproduksi oleh Rusty Lake. Yang mana Rusty Lake sendiri memang udah terkenal banget dengan game-game puzzle yang unik, membingungkan, absurd, dan lain sebagainya. Rusty Lake iku isok banget disandingno sama Dark Domes. Mereka kok koyo imbang ngono lho persaingane. Dan genre-genre yang seperti ini yang diusung Rusty Lake, Dark Domes, style art-nya iku aku suka banget. Oleh karena itu, aku pengin main ini bareng ambek kalian. Apakah kalian wis siap? Ya. Oke, kita mainin. Nah, hari ini ya, game Rusty Lake yang akan kita mainkan judulnya adalah White Door, Pintu Putih. Kira-kira apa yang akan membuat kita amazed dengan sebuah pintu putih ini? Yuk sama-sama kita mainkan. Kalau kalian belum subscribe, ayo subscribe po. Kalau kalian suka sama konten ini, coba di like dulu. Kalau kalian pingin lihat konten-konten yang seperti ini, request so. Dan kalau kalian pingin lihat konten-konten yang sudah kita mainkan sejenis ini, ada di playlist. Coba cekin. Oke, yuk. Sik, tak masang headphone bentar. Press circle to start. Ada. Kita disambut dengan sebuah judul ya. The White Door. Oke. Audionya nggak kekencengan kan? Nggak ya? Oke, okay. Ya apa ki mainnya nggak ono new game ta? Apa ki? Tak klik sana sini ya, coba. Apa jangan-jangan pintunya literally diklik? Iya dong. Day one. Drag. Koyok disuruh narik nih. Oke, tak tarik eh. Ala-ala komik interaktif ya, ono panel kita interaksi sama itu terus membuka slide selanjutnya. Wow, interaktif sekali. Oke, kita disuruh ngapain ini? Ada seorang pria yang mana itu karakter kita. Terus makan. Oh, drag to drink. Oh, beneran interaktif ya. Wih, aku amazed banget. Drag to drink. Ah, I see. Terus, iso enggak minum air putih ya, wah sudah. Sekarang biar melek, kita minum kopi nih. Segar ngono di pagi hari. Terus donat iso dimakan enggak? Sik. Donat iso dimakan enggak? Oh, oke. Okay. Pek. Kanan kiri. Pek. Oh, kanan kiri toh. Oh, di klik. That was nice. Enak. Iyalah. Kari cepat gak masak. Oke, ini apa? Memory test available after jam 3 sore 15.00. Kayaknya memang belum ya.
jalannya ngene ya wonge. Oke, gosok gigi dulu lah. Kok iso iku mang sarapan dhisik gak gosok gigi salah, sakjane kudu gosok gigi dhisik. Oke. Ya, cekak cemot ya. I'm clean, aku bersih. Enggak mau kumur-kumur ini. Hah? Drag to brush. Sudah. Mungkin milih baju ya. Enggak ding. KTP. Johnson Bird Food. Perusahaan pakan satwa. Surname Hill. Given name Robert. Robert Hill ya. Nama kita Robert Hill. Lahir tanggal 6 bulan 7 1931. 31. Wah, orang dari masa lalu sekali nih. Baik, terus apa lagi? Kita lihat di luar jendela ada apa di depan rumah kita. Hey, birdie. Hi, birdie. Nice view. Oke, kita coba klik sana sini. Waduh, mulai simbol-simbolan. Ada note juga. Get up sudah. Breakfast sarapan udah. Bersih-bersih diri sudah. Check up. Check up di mana? Status confused. Oh, John Robert Hill. Aku ya confused. Aku lagi diapain aku enggak ngerti. Oh, check up. Oh, check up itu maksudnya kesehatannya benar-benar di check up sama medis ngono. Hi Mr. Hill. I see you are awake. Aku lihat kamu udah bangun. Kamu bingung ya ini. Kamu tuh habis kecelakaan. Apakah kamu ingat? What is your given name? Kayak tadi Robert. RNT. What year is it? Waduh, aku juga ngerti ta. Si. Kalau kita lahir tanggal 6 bulan 7 1931. Tahun berapa ini? Si, oleh nyontek enggak? Nyontek ya, si. Di mana tadi drawer ya? Oh, boleh-boleh nyontek kok. Kosong ya, kosong. Si. Dan kita enggak tahu usia kita berapa, Rek. Mungkin di catatan schedule kita. Nah, 1972. Oke, kita bisa jawab. 1972. And the date. Waduh, gue kata teluk position emang. Tanggal 14 bulan 8. 14. Thank you, Robert. Ya, sama-sama. Nyonya. I will check on you tomorrow. Tolong patuhi program yang ada atau schedule yang ada. Oke. Oke. Schedule kita? Memory training.
Do you want to start the test? Yes. Oke, okay, ada sebuah bulatan. Terus diapain? Oh, donat. Ada sebuah kotak atau rectangle. What did you see? Frame? Your frame. Error? Oh, oke. Okay. Box berarti jawabannya. Donat. Box. Oke, okay. Plan, frame. Hah? Apa itu? Speaker. Ya, lingkaran. Aku nggak tahu itu apa. Koin. Koin. Bird, bird, of course it's bird. Yeay, kita lolos. Press and oh, apa itu? Oh, dapat makan. Siap, dapat makan. Le nggak lolos tes gak dapat makan nih berarti. Nah, uwe. Oke, dinner time. Weh, kita dapat apa itu? Spaghetti sama Coca-Cola sama sebuah pil yang aku tidak tahu itu apa. Menurut aturan dokter makan sih ya. Makan sih. Oh iya, spaghetti rek. Nyam nyam. Mimi minum. Pelan-pelan kok keselak kok. Sama Mimi obat. Wow, it was tasty. Terus? Hah? Recreation? Oh. Kayak urusan toilet ya. Eh. Saya disiram. Oke, okay. Kemudian, oh enggak, recreation, apa rek, anu ta rekreasi, recreation, apa no games, apa, oh. Olahraga dong. Satu, dua, tiga, empat. Rekreasinya fisik loh. Lima, enam, oh, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke, well that fun. Alright, lucu ya sumpah. Habis recreation, rekreasi dengan olahraga, bubuk, otomatis naik kasur dong, bubuk, diselimuti ya, selamat malam Robert. The break up. We met at the usual spot. We siapa ini? Usual spot, kita bertemu di sebuah tempat yang biasa kita kunjungi. I was having a coffee at my favorite table on the right. Aku sedang minum kopi di meja posisi favoritku yang ada di sebelah kanan. Oh, digeser. Okay, so anu ya. Ah, ini dia, Robert Hill. Alone? Just staring at the table.
suaranya enak sumpah. Pengisi suaranya kok ear catchy banget. I was staring at the table. I was stressed out, turning all the stuff in the same direction. Aku lagi banyak pikiran dan ngelamun gitu aja di mejaku. Oke, karena ini kopi mungkin pakai creamer. Oh, sugar. Gula. Kayak di main-main-main lebih. In the same direction. I took a sip. Aku meminumnya pelan-pelan. They served me my donut. I ate it. Donatku datang dan aku makan. Another 5 minutes passed. Setelah 5 menit berlalu. Oh, ditahan. Wih, mekaniknya finally, lucu sekali. She arrived. She looked tired, but beautiful as ever. Pacarnya datang. Setelah 5 menit berlalu, dia datang. Tapi kelihatan kelelahan. Tapi tetap cantik. She pulled her chair just a little bit closer. Dia menarik kursi itu untuk bisa lebih dekat. Kayak mana? Iya. Yeah. She looked away. Not a good sign. She looked away. Kayak enggak fokus ngono loh. Ke kanan, ke kiri. Enggak celinguan ngono koyo kate maling rek. I don't think we should see each other anymore. I've decided to go away for a while. Berpisah. Kayak aku enggak feeling deh kita bakal isok bareng. Dan kayaknya aku mengakhirinya di sini. I didn't know what to say. I just took another sip. Aku enggak tahu harus ngomong apa. Aku tak minum sih. I tried to touch her hand, but she pulled away. Ya, sakno ese Mas iki. And then she was gone. Kemudian dia pergi. I didn't know what to feel. Aku enggak tahu perasaan apa yang harus kurasakan. Marah, kecewa, sedih, kecampur ngono. Taruh ya, Mas. Masuk. Robert. Robert, are you okay? Bangun yuk. Ayo bangun yuk. Kita lihat schedule kita hari ini. Jamnya bisa dilihat gak ya? Padahal status sleepy. Ngantuk. Oh, benar-benar harus sarapan dulu ternyata, Rek. Iya, lek wong Indonesia kan biasane yo sikatan sik ngono, sikat gigi dulu, mandi dulu. Lek mereka enggak sarapan sik. Ya wes sarapan sik. Makan donat dulu yo, makan dulu rek baru minum ya. Game ini dijalankan dengan orang Indonesia bisa menjadi lain lo yo. Get ready. Lek orang barat sing main mungkin juga bisa berbeda. Ini apa sih? Owlness. Loh, ini kenang-kenangan kita di kafe itu. Eh, kok ada minuman berwarna kuning? Apakah ini Fanta rasa jeruk? Tidak endorse? Kita sudah minum kopi.
rantai gitu. I love donut. Iya. Yeah. Terus urusan toilet. Duh, kenapa sih berbunyi? Kok ketap-ketip deh. Biar giginya enggak kuning. Oke, okay, ready. Habis mandi. Rek, kok ada box? Kok tiba-tiba ada box? Oh, no. Cek jadwal dulu. Cek apa ya? Cek up. Waduh, Mbak, lek buka iku biasa ae po. Kok cok koyo nagih utang nebrak. Mayday. Oh, enggak, bukan itu. Good morning, Robert. Did you sleep well? Time for a check-up. Yeah. Waduh. Sek. Kalkulator. Bentar ya. Tak golek no kalkulator. Apa tak hitung manual lah ya? Coba tak hitung manual. 1972. 41 tahun enggak? 41 tahun. Oh iya benar. Wait a second. Okay, we're back. What was favorite cafe? Oh, well, Nes. Menurutku sih gampang pertanyaan-pertanyaannya dan kita tahu cari datanya di mana. Where did you work? Johnson. Enggak sih, nyontek di ID card. OSSON. Johan. SSON. Johan. SSON. What do you would like for dinner? Makan malam enaknya apa ya? Pizza. Pizza, of course. Thank you, Robert. You're making progress. Progress untuk sopo iku mong? Gak sadar. Okay. Kita ada kemajuan katanya. Okay. Thank you. Terus memory training. You wanna start test? Lain jawab maybe. Kenapa? Buatlah keputusan Pak Hill, Robert Hill. Ya. Yeah. Waduh, kok tambahannya lagi. Donatnya ada yang kecokot satu ya. Oh, langsung dipilih. Oh, cari yang berbeda ya. Waduh, suwe-suwe tes psikologi iki koyo aku pas SMA biyen. Oke. Okay. Yang manakah yang berbeda? Yang ini. Enter. Oke. Okay. Yang paling bawah. Kemampuan untuk asah logika orang itu juga bisa ditingkatkan dengan mainan-mainannya seperti ini, Rek. Jadi kembangkan dirimu dengan apapun yang dunia sediakan, ngono lo. It will be awesome. Terus, of course yang nomor 3.
ini masih iso lah, iso tak jawab lah setidaknya. Yang ini, enter. Yang ini, enter. Oke. Okay. Of course. Kita sudah tes memory. Makan malam. Pizza. Mamse. Yum. Lewong Indonesia kau lemong akan ngecemas ngene. Dah makan sudah. Obat dulu be yo. Cek dikit. Oke, minum dikit. Ambil obat terus minum lagi. Iku lek aku mangan iku ngono. Oke, habis recreation. Oh iya, tentang box tadi yo. Aku kepo, aku pengin lihat. Johnson Bird. It's sale. Belum waktunya be ya. Ya udah recreation dulu. Oh. Beda-beda yo alat recreation-ne. Oke, kita mainan bola. Wait. Oh, harus ditahan. Oke. Okay, I can do this. Hop and go. All right. Okay. Tahanlah. Okay. Yeah, I'm good at this. Gak ngerti aku le harus di apa? Harus diarahkan. Sleep. Okay. Good night, Robert. Bird food. I was driving to work. I turned off the radio. The music reminded me of her. Musik ini ngingetin kamu sama Mbak tadi. Okay. I had to stay focused on the road. Aku harus tetap fokus di perjalanan. Ya maksudnya kan nyetir ya nggak boleh meleng lah. I stopped for a red light. A beggar walked up to the car. I rolled down the window. Ada seorang apa ya? Yang di lampu merah biasanya ya. I gave her a coin. Masih apa? Ibu-ibu itu. The light turned green. Interaktif story yang aku suka banget. Hurry. Aku terlambat, aku harus buru-buru. Oh, isu diarah norek. Isu diarah norek, oh alah. Ada panah-panah ya. Jalan ya, aku nyasar loh. Wah, ada panah-panah ya sungguh. Oke, black smoke rose from the chimneys. Yeah. I walked up to the front door. Bener-bener nuruti kata-kata ya. The doors were locked. Berlock, dikunci. I entered the code. You are late. Come in. I opened the doors. Late, yeah. Okay, kita udah masuk di kantor kita. Tempat kita bekerja. Oke. Okay. Jalan terus.
My boss tightened his tie. Hill, you are late. Go to your station. Kamu terlambat dan cepat kembali ke stasiunmu. Stasiun berapakah kita? Enggak. Stasiun berapa? Stasiun 1. Enggak ada kayak. Cari di mana ya data station kita? Ya aku bingung lagi. Oh, station 1. Saja benar-benar kue saja. I see. Hah? Kok nak tangan bareng? Oke. Lanjut ke station 2. Cocokkan dengan itu ya simbolnya. Main celek titik. Oke, lolos. Satu lagi. Ijo dong. Oke, ijo. Nah, ini saya rada angel lagi. Iki iso enggak ya? Oke. Stasiun 3. Iya apa? Do not push this button. Tapi ono pilihannya menekan. Tell me why in nothing gone. Boom. Berdos ya, berdos. Lari, kabur. Bodo amat dah. Dadah, Pak. Kabur. Oh. Kak, kale kabur ternyata. Serius iki kemana? My boss pulled his helmet down. You are fired. Get your stuff. Hari ini dapat telat, terus dipecat. Pecat. What a day. Hari yang sangat memilukan. Ada tanaman. Aku baru sadar, iki lho. Tanaman iki lho. Wow. The White Door, Mental Health and Fishing. Ya pak, pembenahan mental dan tempat memancing. Fitur yang sangat menyenangkan. Kita
cek jadwal kita seperti biasa. Breakfast and go. Ah, ada, aduh, kamu pergi, 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 pergi. Kok mulai ada tikus? Mimik dulu sedikit, makan. I don't want to. Where that mouse go? Sese. Kita masuk harus cari tikus. Rek lapusnya kamu kesepian itu ta. Ini juga baru. Oh my god. Ada tanggalan. Terus ada simbol. Tanggal 20 ini apa? Tikusnya tadi kemana ya? Hi birdie. Glad to see him. Oh, udah boleh dibuka. Boleh dibuka. Gak boleh. Oh. Okay. Foto-foto kita ya. 2 memori berharga kita. Maize, sunflower. Apakah ini bisa kita kasih ke birdie? Sambungin semuanya dulu, seyo. Rotok maju iki. Butuh konsentrasi tinggi. Oke. Okay. Hi. You are late again. Kosong. Slot ketiga. You calls at emergency. Code 827. You are fired. Ya, banyak ungkapan buruk yang Robert terima. Ini peta. Peta ke kantor. Ya apa yo? Aku mulai bingung, Rek. Kayak aku ngerasa jadwal yang ditentukan untuk kita, Robert enggak mau untuk ngikutin jadwal itu. Sidai minum dulu lah. Donatnya nggak mau dimakan ya. Biasanya dia suka. Eh, tikus, tikus. Bentar, bentar. Wait a second. Tikus. Aku masih nggak tahu. Kita ikutin ya tikusnya. Loh, makan donat dan dia mati, berarti donatnya beracun dong. Berarti next time kita harus hati-hati dengan makanan yang disediakan mungkin ya. Check up, saatnya check up. Ya,
Robert. I hope you sleep well. How are you feeling today? Biasa aja sih. Lebih ke arah capek lah aku. Tired. What bird's food gradient? Waduh, apa lah aku. Sik. Sunflower. Sun. The main. Bener, utama, paling utama. Canary grass. Where is your work located? Kapa lagu? Park. Park RT. 16. Aku urut sih aku iki. Saya lihat kemungkinan lain. Lake Karta. Iya re, 16 iki lho. Pine Street. No. Iki lho. Aku enggak ngerti jawabannya, Rek. Ya apa iki, Rek? Wah, sulit sih. Siap, bentar. Wait a second. Okay, we're back. Tadi setelah aku muter-muter, ternyata cara baca kita salah. Bukan sebuah gedung yang ada tulisan on-nya, bukan. Tapi sebuah tempat di mana ada asap mengepul. Kita coba lihat map lagi. Ya. Ini sorry. 30 Lake Street ternyata. Kita terkecoh tadi. Yo, jangan melakukan kesalahan yang sama. 30 Lake Street. Aku tahu jawabannya. 30 Lake Street. Ya. Yeah. Where's the Owlneys location? Nah, kalau Owlneys mungkin yang tadi 16 Park Road. Ya. Yeah. What is the emergency code? 827. Ya, 827. What do you like for dinner? Burger? Ya, aku sih pengen burger. Mungkin coba lainnya ya, junk food or fish, maybe. It was nice to see you again. Mbaknya datang cuma tanya-tanya gitu tok loh. I will keep an eye on you. Aku tambah keep an eye on you. Kok tambah diawasi. Oke, kita lanjut ke memory training. Yes. Irek, bukannya ini adalah versi kita di sini ngono loh. Iki loh, jadi oh my god. Wait. Atau cari tempat yang tidak. Enggak. Oh,
apa yang kurang? Hah, kan? Jendela. Jendela, boy. Enggak juga. Apa ya? Pengen keluar aku. Okay, we are here again. Dan iya, harusnya. Kita melengkapi perabotan yang tidak ada di ruangan ini. Upper right. Ngebek tayo apa ki? Bener, tadi salah. Temenan wis tak coba lho, Rek. Duh, sampe pusing aku. Oke, yang tidak ada. Ngebug berarti tadi itu. Meja komputer. Ngebug berarti ngomong. Apa ini? Pintu? Gak kesehatannya Robert Hilton. Kesehatan mental kita juga ikut diuji nek genre. Udah. Finally. Oke. Mungkin setelah Robert tidur di hari ini, kita stop dulu dan lanjutkan petualangan kita di episode selanjutnya. Makan saya tapi ikan. Oh, that's creepy. That was fishy. Yeah. Recreation. Kita dapat mainan apa lagi hari ini? Box in the box. Apa kita kona? What? Oh my god, bahkan recreation pun mikir. Oh my god. Oke, kita coba. Lima, empat. Satu motor juga.
masuk akal. Sangat menguras keringat. Udah, apalagi tidur. Ya. Oke, sampai sini tak closing ya, Rek. See you till the next video. Terima kasih udah nonton dan jangan lupa like untuk kalau suka sama ini, komen no isi hati kalian tentang video kali ini di kolom komentar atau bisa balas komentar yang tak pin ya. See you till the next video. Dadah. See you, ciao. Dadah.